Anda kembali di laporan khusus pemilu 2024. Saudara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan, unggulnya pasangan Prabowo Gibran di Solo karena PDI Perjuangan bekerja sendirian. Kerja koalisi partai pengusung dinilai tidak maksimal. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo bilang, PDI Perjuangan sudah bekerja keras, mulai dari rekomendasi turun hingga hari pencoblosan. Namun, koalisi partai pengusung dinilai kurang maksimal. Hitung cepat DPC PDI Perjuangan Kota Solo menunjukkan pasangan Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, tadi saya sampaikan bahwa koalisi di Solo ini hanya P3, Perindo, dan Hanura, dan saya pun merasa bekerja untuk kegiatan awal sampai dengan mulai rekomendasi turun sampai dengan pencoblosan. Itu pun saksi-saksi juga hanya bisa disiapkan dari PDI Perjuangan. Karena partai koalisi kita mintai saksi untuk Pilpres pun banyak yang tidak siap.